Saudara tak takut terseret ombak, ada sekelompok anak di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara yang justru bermain ombak tinggi yang datang menerjangnya di pesisir pantai. Kami ingatkan bahwa kegiatan ini berbahaya bagi anak-anak dan perlu perhatian khusus bagi orang tua. Inilah video yang sempat viral saat anak-anak di pesisir pantai Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara bermain ombak yang menerjang mereka. Selain bermain di tepi pantai, sebagian anak-anak bahkan mandi ke laut, menantang ombak tinggi, bahkan mencoba berseluncur saat ombak datang. Anak-anak ini mengaku sudah biasa bermain dengan ombak. Mereka bahkan menyebut lebih suka bermain saat ombak tinggi karena lebih merasakan tantangan. Namun bagaimanapun juga, permainan anak-anak ini berbahaya dan perlu menjadi perhatian khusus bagi orang tua.